Halo Bapak dan Ibu nasabah BNI Emerald yang saya hormati. Saya Riza Gunawan, praktisi kesehatan holistik. Mungkin kita semua pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa health is our first wealth, bahwa kesehatan adalah aset kita yang pertama, yang utama. Ya memang sebelumnya kita sudah tahu bahwa kesehatan itu penting. Namun barangkali tidak ada waktu lain dalam sepanjang hidup kita Secara global, kita sekarang sedang dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa ketika kesehatan menjadi terancam, maka seluruh aspek kehidupan, sosial, ekonomi, pekerjaan, dan relasi semuanya bisa kena dampak. Untuk itu, menurut saya, tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk menumbuhkan apa yang saya sebut sebagai sadar sehat. Sadar sehat di sini maksudnya adalah munculnya kesadaran dalam diri kita masing-masing untuk memelihara kesehatan diri kita dan sesama. Memelihara kesehatan sesama bisa kita mulai dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja dan jangan mudik, sementara memelihara kesehatan diri masing-masing butuh serangkaian latihan. Apa yang saya sebut sebagai self healing. Latihan untuk melindungi perisai raga, menjaga kesehatan fisik, dan melindungi kesehatan mental dan emosional kita, atau memelihara hati. Untuk memelihara kesehatan fisik, maka kita bisa mulai dengan menjaga apa yang kita asup. Asupan nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita setiap hari adalah satu proses yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kesehatan kita. Saya menyarankan bahwa Anda mengkonsumsi makanan yang sehat, tentunya bergizi. Sebagian besar, kalau bisa bersumber pada gizi nabati, terdiri dari makanan utuh yang minim proses dan cukup beragam. Ini akan memastikan bahwa kesehatan dan daya imun Anda tetap optimal. Selain itu, tentunya istirahat yang cukup, olah gerak yang memadai. Dan menjaga kebersihan serta asupan air putih, udara bersih, dan sinar matahari semuanya akan menjaga kesehatan Anda secara fisik. Sementara memelihara hati atau menjaga kesehatan mental dan emosional tidak kalah penting. Di saat ini, ketika begitu banyak perubahan yang harus kita adaptasi, kita bisa mudah dan rentan menjadi cemas, gelisah, sulit tidur. Bosan, putus asa, bahkan takut dan panik, memelihara kesehatan mental dan emosi menjadi penting juga, karena itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita dan daya imun tubuh kita. Untuk itu, saya mengusulkan kita untuk berlatih memperhatikan nafas. Nafas adalah sebuah jembatan yang penting yang mewakili kondisi badan dan batin kita pada saat yang sama mungkin Anda bisa memperhatikan pada saat kita merasa sedang bersemangat atau tenang atau bahagia atau khawatir atau marah semua pola nafasnya berbeda demikian pula sebaliknya kita bisa menggunakan nafas untuk menenangkan batin dan merelekskan tubuh bagaimana cara latihannya satu latihan yang sederhana yang bisa saya sajikan di sini adalah Membiarkan tubuh Anda bernafas dengan sendirinya, sembari Anda memperhatikan dan mengistirahatkan perhatian Anda pada proses nafas. Ini, Anda bisa lakukan dalam posisi duduk atau berbaring. Biarkan tubuh Anda bernafas dengan sendirinya. Pada saat nafas masuk, rasakan seluruh lingkar perut dan pinggang Anda tidak hanya bagian depan tapi juga bagian samping dan belakang ikut mengembang. Dan pada saat mengembuskan nafas, rasakan seluruh lingkar perut dan pinggang ikut mengempis. Lakukan ini minimal 5 menit. Nanti bertahap ditambah menjadi 10 menit, menjadi 15 menit, dan saran saya minimal dua kali sehari. Dengan melatih memperhatikan nafas seperti ini, maka, perlahan-lahan batin akan kembali tenang. Dia akan terbebas dari kecenderungan kita untuk mempermasalahkan masa lalu yang sudah lewat atau mengkhawatirkan masa depan yang belum datang, karena nafas hanya terjadi di saat ini dan memperhatikan nafas membuat kita menjadi hadir di sini. Kini, bila ini terus dilatih secara tekun, maka Anda akan tetap sehat secara lahir batin. Dan demikianlah tips yang bisa saya sajikan hari ini. Semoga kita semua, saya, Anda, dan kita bersama selalu sehat, sentosa, dan bahagia.